Halo, selamat siang buat rekan-rekan bisnis semua. Kembali lagi guys, hari ini di channel Sales 60 guys. Untuk siang hari ini saya berada di depan bengkel Bang Ginting ya. Di Jalan Samamin di Pekanbaru ya. Untuk hari ini saya mau lihat dulu guys unit Meranti Express yang dibeli dari El Depo. Ini unit kedua di El Depo Guru Pangguaran ya. Unit pertamanya sudah sampai di Medan hari ini. Sudah sampai di Medan ya. Mungkin dalam pengerjaan di Foxy atau di cat dasar gitu ya, sama pihak bengkel Mabes Purba ya, Purba Mabes ya. Oke kawan-kawan semua, saya mau intip dulu armada yang kedua yang akan berangkat hari ini kalau nggak salah ya ke Medan untuk dicat ya unit kedua ya. Nah, ini armadanya guys, Meranti Express unit kedua yang dibeli dari El Depo Buru Pangguaran. Ini dulu unitnya Perawang Buton ya. Tracknya dari Karoseri Cipta Karya Medan, Buri High Pyrenade. Dan ini bus Paimaham 60 ya, yang gagal berangkat semalam ya. Kendalanya di dinamo starter ya. Dan sekarang masuk lagi antre di bengkelnya Bang Ginting. Jadi bersama dengan itu ada Mercy Axor dan ada lagi di sana bus pariwisata dan TAM ya. TAM yang full point di sana masih terparkir ya. Ini armadanya guys ya. Tadi ada Intra 26 tapi nggak tahu kemana Intranya. Ini Paimaham 60 ya. Lagi berubah jalan ya di bengkel Bang Ginting. Ini juga ada Mercy Axor. Urus saja moralmu katanya. Tulisan kacanya kalau kita. Oh berarti Intra 26-nya udah berangkat berarti. Nggak nampak lagi Intra 26. Apa tuh Intra 26 ya? Ini yang dibawa oleh Randa. Tolong Bang Marbun ya. Nah, ini nomor pintu 7020 guys. Nah, kita langsung aja guys ya, karena mobilnya mau berangkat dari Karoseri Peron HD. Armadanya sama dengan kayak di Japu. Di Japu Intra 2526 dan yang lain ya. Hampir sama ya. Sama lah. Hanya nyala aja sedikit kacanya, apa? Spionnya sedikit aja tuh. Masih bagus ya, masih halus mesin ya. Kita video sedikit aja guys ya. Mumpung masih di sini armadanya, kita bisa video dikit. Masih plat BM ya guys ya, 7020JU. Keren. Ini Pak Imam. Inilah armadanya guys ya. Kalau nggak salah ntar lagi mau berangkat nih. Jalan sempit kali nih, kayak kita nggak bisa masuk ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kayaknya bisa lah. Bisa nggak ya? Bisa lah. Bisa nggak ya? Bisa lah. Nah, di dalamnya guys. Berangkat lang? Hah? Jam berapa berangkat lang? Jam 6. Jam 6? Oh, berangkat jam 6 guys. Ini tulang si Otang ya. Nah, krunya El Depo Baru Pangguaran. Ini kita lihat dalamnya ya guys ya, sekilas. Berarti hari ini siap melandas lang ya? Iya. Ini siap ya guys ya. Jam 6. Ini bangkunya ya, masih cantik guys. Bangku masih cantik guys. AC ya. Si 22. Wow. Si ini ya. Ada buat nomor bangku langsung. Kalau yang aslinya dia sampai langsung belakang tuh 43 ya. Lapang. Ini pintu belakang tangga. Dari bangku lapang guys ya. Dari bangku rimba ke jalan nih guys. Masih bisa handle ya. Masih bagus ya ini handle ya. Nah, untuk apanya ini ya? Tekan aja nih. Bisa ke belakang. Ke belakang ini ya.
keren banget ya unitnya. Ini TV-nya satu, ini akan dijadikan AC toilet, dapat informasi. Oh ternyata udah di lubang USB guys, disediakan lubang USB ya. Jadi gak usah takut buat para penumpang ya, ada di dua lubang USB. Ini AC dua lubang, ini ada lampu ya. Oke guys ya, gak usah takut ya, ini lampu ini dua. Lubang USB ini sudah rapi, udah ada tersedia. Dan ya, untuk jarak bangku lumayan ya, lapang ya guys ya, untuk perjalanan jauh ya sangat nyaman ya. Ini dari banyak rencana, kalau bangku masih oke guys ya, masih AC, masih tutup, masih rapi, cantik, dalamnya masih kokoh guys. Ini gak ada fasilitas untuk penokok kaca ya kalau ada terjadi sesuatu. Masih masih bagus, bersih ya kawan-kawannya, masih terawat sekali unit ini guys. Jadi sangat indah, sangat bagus ya, lantai pun masih bagus ya, karpet karpet terabus kawan-kawannya. Dan tempat tidur belum apa, supir juga luas sekali guys ya, tempat tidur supir ya luas sekali guys. Semangat, ini bisa jadikan toilet mungkin sini ya. Kayak di Japuk ini juga intra 25 tapi ini juga ya kawan-kawannya, dalam adanya. Kita dikasih kesempatan sama tulang seotang ya untuk ini ya. Oke. Jam malam TV Santar. Jam berapa TV Santar lang? Jam malam. Oke lah lang, itu tulang ombing. Jam 6 sore lang? Iya. Oke, jam 6 sore ya. Sore guys. Berangkat sore guys nih ya. Iya. Lipo baru Pangguaran nih guys, nambah armada. Korlak apanya? Tulang seotang. Mau kalah mau apa? Buat lamaran sama Pak Pandiangan. Ui. Ceketang. Tahun berapa ini lang? 2013. 2012? 2013. Oh, 2013 ya. Masih 2013. Berarti tahun tinggi juga, berarti udah 2 dinam lang ya? Dari dinamo ya, NG ya belum? Belum ya, belum NG ya, tapi dari dinamo ya. Ini speedometer masih speedometer lama kayaknya. Tiga belum, ini tiga belum pernah. Ini kalau mau membuat lamaran ya sama beliau. Arum garmu? Arum gak mudarmu? Wah. Beta. Beta. Ini apa nih? Parfum itu harus saya mau lagu. Berdua. Bah, woi, cara nih. Pakai tapi Pak. Mau mati mau motor teh? Bang lagi. Mau mati mah? Kalau tapi Pak. Kenapa di Japulang? Enggak bisa trek. Enggak bisa trek. Waduh. Oh, udah jadi Pak. Bawa jalan lagi di Japu, guys. Oke, guys, sini ya. Di Japu sama body dengan ini, guys. Li body Japu ya. Hai Peronade. Wes, untuk penumpang Lipo Siantar Jambi. Oke guys, ini unitnya ditanti ya, ditunggu guys ya. Oke guys, oke guys, demikian ya untuk liputan kita hari ini. Sukses selalu buat Lipo Buru Pangkaran dan Lipo Tunas Arta. Salam dari saya Alex 90. Sukses selalu.